Ya, di belakang ini seperti yang kalian lihat itu adalah bangunannya dari Lawang Sewu. Hari ini terakhir di Semarang, gue mau cobain kuliner Semarang. Apa namanya? Namanya Tongseng Bandeng. Di deket sini ada. Pokoknya arah kesananya Lawang Sewu lah. Mari kita cek. Kita bakal kulineran sama Erina, blogger Semarang. Yuk, nyobain Tongseng Bandeng sama Erina. Hai. Erina pesan apa? Gua pesan asam asam bandeng, cuy. Wow, mantep. Mantep nih. Merah-merah ya kan? Ini tongseng. Pesanan gue, tongseng bandeng. Waduh, enggak ada nih. Di Banjarmasin enggak ada nih. Tuh coy, mari kita coba. Mari coba tongseng bandeng. Bandengnya dulu. Banget sih kuahnya gua. Tongseng banget. Jadi ini tuh bandeng dimasak apapun. Di sini ya? Di sini. Bandeng bandeng bawahnya kan selalu oleh pesan bandeng juga. Emang khasnya Semarang tuh ikan bandeng ya? Ya, iya sih orang pasti nyari oleh-oleh kan bandeng juga nah pasti. Oh gitu ya? Kalau di Banjarmasin tuh khasnya ini ikan haruan. Gabus, ikan gabus. Dikasih temen-temen amplang gak apa-apa gitu ya? Oh amplang, ya amplang enak juga. Amplang Kota Baru tuh yang enak. Pedes gak sih itu tongsengnya? Lumayan, mau coba? Ini namanya Lumpia Cimene. Ini yang crab. Ini yang masih utuh segini nih. Eh, lu udah makan belum? Udah makan satu. Oh, udah, ini berarti ada 4 potong harusnya. Punya gue sudah sisa 2. Enak banget. Enak banget lumpianya cimimi. Ini isinya karena kepiting, daging kepiting dong. Mari mencoba yang gede. Dagingnya, waduh, lebak. Tapi lembut banget sih, kulitnya doang yang agak keras, dalamnya lembut. Gimana sih makannya? Udah, gini dong. Ya makan. Bradul kamflet keras nih isinya. Wis sodap. Isinya bradul, coba. Makannya pakai ini daun bawang. Sedap. Yang suka kepiting wajib coba nih. Masih promo. Buy one get one sampai tanggal berapa? Kan? Petang. 30 ya? 10 Juni. 10 Juni. Lumpia Cimeme. Satu ini 22.000. Kalau yang kepiting. Rasanya ada 4 tuh. LCM Raja Nusantara. Raja Nusantara tuh singkatannya Raja Jamur. Rasa kok raja sih? Rasa Jamur Nusantara. Terus ada fish kakap. Terus ada kajamu. Kambing jantan muda. Sama ini. Crab. Semua harganya rata 22.000. Kalau mau yang lebih murah ada yang original 15.000 sama plain 10.000. Bukannya dari jam 5 pagi cuy, anjay. Habis sholat subuh. Top. Dagingnya. Ya akhirnya habis. Gila, enak banget sih sumpah.
rasanya kepiting, tapi kepitingnya tuh nggak ini banget gitu loh, nggak amis, baunya bau kepiting. Terus gue yang nggak doyan lumpia aja suka gitu, apalagi yang doyan lumpia wajib banget. Yang goreng ya, gue coba yang goreng sih, tapi nggak tahu yang rebus enak nggak? Apa? Rebungnya bau. Ada rebungnya emang? Ini rebung. Nggak. Rebung cin. Makanya kan gue bilang gue nggak doyan lumpia, jadi gue nggak tahu isinya apa. Gue kira itu semuanya isinya itu crepe gitu loh. Ada rebungnya ternyata ya? Ada. Nggak berasa gue. Nggak berasa ya, nggak bau, nggak pesing. Nggak bau, nggak bau. Nggak pesing, karena biasanya. Kalo, oh gitu. Kalau yang nggak benar, pesing. Oh. Nah itu tuh. Enak lah. Gue yang nggak tahu apa-apa soal lumpia suka, apalagi yang beneran suka sama lumpia wajib coba. Lumpia Cimemi. Ini orangnya mana? Mana Ci? Nah, ini cicinya cantik ya. Cimemi. Ini promonya. Beli satu gratis satu. Dari 15 Mei sampai 10 Juni. Enak, Mat. Enak banget, Ci. Terima kasih Erina sudah diajakin makan ini. Belum nyoba yang lain loh. Iya sih, tapi udah mau balik nih, gimana dong? Ya, masih ada lecer Pak Imo. Aduh. Masih oh, iya. Ada es congli. Es congli belum tuh. Masih ada apa lagi ya? Nasi goreng babat Pak Karmin. Terus masih ada tahu gimbal Pak Edi. Terus banyak deh, Mat, lo balik lagi ke sini ya. Oke, siap. Ditunggu aja. Nah, kita kulin ya. Amin. Gue sampai bungkus nih. Tapi yang plan sih, gue gak beli yang crepe. Yang plan aja 5 dulu ya kan. Siapa tahu mereka orang rumah suka. Suruh beli sendiri nanti kesini. Ini di bandara sih katanya ada. Di bandara ada. Ada. Di situ ada. Gimana sih? Nah tuh. Di layar tuh ada. Katanya kami hadir di bandara. Nah itu ya. Ini di bandara. Tuh, Cimemi udah banyak di pos. Di Jawa Pos. Merdeka, Kompas, Jawa Pos, macam. Terus ketemu artis-artis. Di situ ada artis, nggak tahu apakah artisnya atau gimana. Banyak lah pokoknya. Macam-macam, ada budayawan. Nah, ada budayawan banyak lah. Gue males banget berdiri, sumpah. Kenyang banget gue. Aduh. Ya itulah pokoknya banyak. Di dalam ada juga pusat oleh-oleh yang lain. Ini kayaknya UKM yang deket Cimeme apa? Punya Cimeme semua nih? Bukan kan? Gak usah, capek banget tuh. Gak usah ya? Kenyang banget, sumpah. Gak bisa jalan lagi nih. Kalau jalan sama gue harus tahan. Karena kulineran mulu. Bagus lah, bagus. Gue kalau kemana-mana pasti nyarinya kulineran. Ya, mungkin segitu dulu vlog di Semarang. Lumayan dapat nyoba-nyobain yang baru-baru. Semoga ada rezeki lagi buat balik ke sini. Biar bisa kulineran bareng lagi sama teman-teman yang lain. Ini ketemunya dikit hari ini sama kemarin. Dadakan juga sih soalnya ngasih tahu. Kurang dari minggu. Ngajakin lo ke Odesak, Kota Lama cuy. Aduh, gua sempet ke Kota Lama. Gua tadi malam cuman sempet ke ini. Simpang 5. Ya, Simpang 5 doang. Ada apa coba hari Senin? Enggak ada apa. Kan itu di pasar sekarang. Nantilah kita atur jadwal kembali. Yoi, harus balik lagi biar bisa lebih maksimal kulinerannya sama jalan-jalan di Semarang. Terima kasih sudah nonton. Dadah.